Pesamuhan Madya kedua yang membahas mengenai pertemuan Hari Suci Nyepi dengan Hari Saraswati dihadiri perwakilan Kabupaten Kota dan para Sulinggih. Hari Suci Nyepi dan Saraswati akan digelar di hari yang sama, yakni pada 17 Maret 2018 mendatang. Pertemuan dua hari besar agama Hindu ini tergolong fenomena langka. Terkait pertemuan tersebut diputuskan pelaksanaan hari besar keagamaan dalam waktu bersamaan akan tetap dilaksanakan, hanya saja waktu yang diatur. Ketua PHDI Bali mengatakan, waktu diatur di mana umat Hindu dihimbau untuk merayakan Hari Suci Saraswati dengan batas waktu sampai jam 6 pagi waktu setempat. Setelah itu baru melaksanakan catur berata penyepian karena bertepatan dengan Hari Suci Nyepi. Di mana umat akan melaksanakan catur berata penyepian, maka umat Hindu merayakan Hari Saraswati di rumah masing-masing dengan banten alit. Hari pelaksanaannya mulai jam 5 dan dilakukan aktivitas perjalanan, kemudian tidak mengundang keluarga jauh, tidak mencari tabuhan atau membunyikan tabuhan uang dan sebagainya, tidak mengundang sulinya yang jauh, kalau sulinya sebelah rumah bisa, kemudian tidak ada makan-makanan yang seperti ngelawar dan sebagainya yang melibatkan orang banyak. Dengan demikian maka pelaksanaan bisa dilaksanakan di rumah. Kemudian kalau kita lihat bantennya, supaya tidak mengundang sulinggih, cukup pemangku, maka bantennya adalah banten alit. Salah satu sulinggih berpendapat, bertemunya Hari Suci Nyepi dengan Hari Saraswati merupakan hari yang utama, mengingat umat Hindu akan melaksanakan catur berata penyepian dan berata Saraswati. Bahwa jatuhnya wodalan Saraswati dan catur berata penyepian ini adalah suatu hal yang sangat utama. Wodalan Saraswati utama, penyepian juga utama, maka dari itu catur berata penyepian ini ditambah dengan berata Saraswati. Berarti kita akan harus lebih yakin, lebih tulus dan ikhlas menjalankan semua upacara-upacara yang kebetulan dan yang langka ini, di mana setiap 20 sekian tahun baru akan terjadi sekali. Maka dari itu, mari kita dengan penuh sukacita kita melaksanakan upacara ini dengan tulus dan ikhlas. Hari Suci Nyepi yang bertepatan dengan Hari Saraswati jatuh pada 17 Maret 2018 mendatang. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata.